is DJ Evert Evrine in the mix. Kembali lagi ya di channel Sarjana Motovlog, bro. Kali ini Sarjana Motovlog mau review knalpot sih, bro, ya. Ada knalpot JKJ di RE King. Untuk mesinnya masih standar nih, bang, ya, bang Kim Motovlog. Oke, masih standar harian. Terus yang dirubah apa aja, bang? Ini, bang, kira-kira mesinnya nggak ada ya? Mesinnya di porting. Udah di porting ya? Harian aja dihilang. Oke, kali ini sih nggak banyak, bro, ya. Kita cuma mau review knalpot aja. Bunyinya jadi buat kalian yang pengguna RE King bisa tau lah. Suara knalpot di KJ ini, bro. Oke, bisa minta tolong, bro, Hakim untuk dihidupkan, bro. Oke, bro, untuk saran kalian dengannya pakai itu ya, bro, pakai handset, bro, ya, biar lebih jelas. Bro. Itu seperti itu, bang, bunyinya ya, kenapa JKJ. Nah, mungkin kita bisa test ride juga ya, bang, ya. Oke, bro Hakim mungkin bisa bantu test ride sedikit aja kita, bro, ya. Oke, bro, ini kita test ride knalpotnya, bro, ya. Bagi kalian komentarnya gimana untuk knalpot JKJ ini. Oke, bro, ya. Kalau menurut saya garing ya, bro, ya. Ini untuk knalpotnya lebih garing dan ya lebih apa ya, adem lah didengarkan, nggak terlalu berisik juga. Cuma dia garing, lebih cocok aja ya buat harian santai untuk knalpot JKJ ini, bro, ya. Ini lagi. Oke, ini, bro, ya, untuk knalpotnya garing, bro. Oke, bro, jadi gimana bunyinya knalpot JKJ, bro? Bagi kalian pengguna RE King atau yang sudah pernah memakai, kendalanya apa? Bisa aja ditaruh di link komentar, bro, ya. Untuk saran-sarannya knalpot yang lebih bagus lagi, silahkan aja, bro, ditaruh di link komentar gitu. Oke, mungkin itu aja, bro, ya. Kita cuma review sedikit aja knalpot RE King aja ya, JKJ gitu. Oke, terima kasih yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, bro. Ya, sudah sering berlangganan, terima kasih. Mungkin itu aja dari Sarjana Motovlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.